buat teman-teman yang mau mengunci aplikasi, baik itu WhatsApp atau aplikasi-aplikasi lainnya di Oppo Redmi 12C. Dan caranya di sini sangat mudah tanpa aplikasi pihak ketiga atau aplikasi yang di-download dari Google Play Store. Itu tidak perlu. Nah, teman-teman tinggal masuk saja di pengaturan handphone. Kemudian geser ke bawah. Nah, di sini kita perhatikan ada aplikasi ini. Jadi aplikasi ini klik satu kali seperti ini. Nah, kemudian kalian lihat di sini. Nah, ini ada kunci aplikasi. Ini kita klik. Oke, kunci aplikasi, lindungi privasi Anda dengan kunci aplikasi. Ini kita klik hidupkan. Jadi kita harus buat pola dulu. Misalkan polanya seperti ini. Oke, kita ulangi yang sama dua kali. Klik berikutnya. Nah, Anda belum masuk. Ini kita minta disuruhkan menambahkan akun Mi agar dapat menyetel ulang sandi. Oke, ini kita klik nanti saja. Oke, kita tunggu yang di sini. Oke, klik nanti. Oke, misalkan di sini ada macam-macam aplikasi yang bisa kita kunci. Oke, misalkan saya mau mengunci aplikasi WhatsApp dengan aplikasi message atau pesan. Oke, misalkan kedua ini kita klik gunakan kunci aplikasi. Buka kunci dengan sidik jari atau tambahkan sidik jari dulu, ketuk untuk buka setelan. Jadi kita tambahkan sidik jari terlebih dahulu. Oke, di sini kita buat pola. Jadi kita harus ingat pola yang kita gunakan. Misalkan saya mau buat pola seperti ini yang L terbalik seperti ini. Oke, kemudian klik konfirmasi. Nah, ini kita disuruh meminta tambahkan sidik jari. Oke, kita ikuti teman-teman. Oke, sudah selesai. Ini kita klik selesai. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita coba untuk buka pesan. Nah, ini jangan tanya lagi, batal. Nah, ini sudah minta kunci privasi. Oke, kita klik. Nah, ini kita buka, sudah terbuka seperti ini. Oke, misalkan kita tadi mengunci WhatsApp. Nah, ini sudah terkunci seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita coba buka WhatsApp. Nah, seperti ini, sudah. Oke, kita coba lagi. Nah, ini ternyata tidak terkunci. Oke, kita coba lagi di sini. Kita ulangi buka WhatsApp. Nah, ini minta pola. Oke, kita coba lagi buka seperti ini, pola privasi. Dan ini pun kebuka. Oke, kita coba yang pesan juga sama. Oke, jadi seperti itu teman-teman caranya. Jika kita mau mematikan kunci aplikasi, nah ini kita masuk lagi ke pengaturan. Kemudian di sini masuk ke aplikasi, masuk ke kunci aplikasi, kita masukkan polanya. Oke, verifikasi sidik jari. Oke, sudah. Kemudian ini kita matikan. Oke, ini sudah kita matikan dan ini pun sudah tidak meminta sandi aplikasi lagi. Oke, langsung. Oke, ini pun langsung. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara untuk kunci aplikasi di Redmi 12C. Seperti itu caranya. Sekian dan semoga bermanfaat.